Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Puluh anak-anak Sabri Yunus lepas nikah. Rupanya ini yang Angelin Tan katakan. Anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai review dan pelakon AC Fadila Sab berkongsi satu detik manis dan meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu temu bual baru-baru ini, Isi mendedahkan bahwa aktris berkenaan memeluk dengan anak-anak suaminya selepas selesai majelis itu. Apabila ditanya apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angelin berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dalam keluarga itu. Angelin turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan dan dia akan berusaha seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Puluh anak-anak Sabri Yunus lepas nikah. Kepada ini yang Angelin Tan katakan, anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai review dan pelakon isi Fadila Sam berkongsi satu detik manis dari meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu kelompok baru-baru ini, isi mendedahkan bahwa aktris berkata apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angelin berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dengan keluarga. Angelin turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan dan dia akan seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Puluh anak-anak Sabri Yunus lepas nikah. Rupanya ini yang Angelin Tan katakan. Anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai review dan pelakon AC Fadila Sab berkongsi satu detik manis dan meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu temu bual baru-baru ini, Isi mendedahkan bahwa aktris berkenaan memeluk dengan anak
anak suaminya selepas selesai majelis itu. Apabila ditanya apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angeline berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dalam keluarga itu. Angeline turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan, dan dia akan berusaha seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Puluk anak-anak Sabri Yunus lepas nikah. Rupanya ini yang Angeline Tan katakan. Anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai radio dan pelakon AC Fazilasa berkongsi satu detik manis dan meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angeline Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu temu bual baru-baru ini, Isi mendedahkan bahwa aktris berkenaan memeluk dengan anak-anak suaminya selepas selesai majelis itu. Apabila ditanya apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angeline berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dalam keluarga itu. Angeline turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan, dan dia akan berusaha seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Puluk anak-anak Sabri Yunus lepas nikah. Rupanya ini yang Angeline Tan katakan. Anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai radio dan pelakon AC Fazilasa berkongsi satu detik manis dan meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angeline Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu temu bual baru-baru ini, Isi mendedahkan bahwa aktris berkenaan memeluk dengan anak-anak suaminya selepas selesai majelis itu. Apabila ditanya apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angeline berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dalam keluarga itu. Angeline turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan, dan dia akan berusaha seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.
Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Beautiful Nara. Peluk anak-anak, Sabri Yunus lepas nikah. Rupanya ini yang Angelin Tan katakan, anti datang untuk tambah kasih sayang. Penyampai radio dan pelakon AC Fazila Sab berkongsi satu detik manis dan meruntun hati ketika pernikahan pasangan selebriti Sabri Yunus dan Angelin Tan. Ketika menjemput pasangan tersebut dalam satu temu bual baru-baru ini, Isi mendedahkan bahwa aktris berkenaan memeluk dengan anak-anak suaminya selepas selesai majlis itu. Apabila ditanya apa yang dikatakannya kepada anak Sabri Yunus dan seorang menantu, Angelin berkata dia mengucapkan terima kasih kepada mereka karena menerimanya dalam keluarga itu. Angelin turut meminta mereka berterus terang dengannya jika memerlukan apa-apa bantuan dan dia akan berusaha seada upaya untuk melakukan sebaliknya. Terima kasih karena sudi menonton video saya dan jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.